Abang lewat ya. Hari ini sedang berada di pusat layanan terpadu satu pintu kantor Kementerian Agama Kabupaten Musirawas. Ibu Wiwi. Ya. Rindu juga dia dengan Musirawas ya. Itu Rahmi. Rindu lukisan, rindu bayangan. Rindu. Sedaya. Kami mendampingi dari Muratara. Wah, dari Muratara. Ya. Kami ini ceritanya nak ke sini nak belajar sampai Luhut. Ada apa? Dalam dan dulu. Ini Bu Dewi rumahnya sedaya. Memang harus Dewi ini harus didampingi benar. Harus aktif Dewi ini. Aktif harus. Harus lah, iyalah. Perlu silaturahim. Mendukung Dewi suami ya. Tuh siap. Benar itulah ya. Tapi karena di balik suami yang hebat itu ada seorang istri yang hebat. Istri yang lebih hebat. Ya. Dan laki-laki tidak ada apa-apanya. Makanya, yo. Jadi Ustaz dulu kan ada cerita Ustaz. Nah, seru. Jadi suaminya ceramah, katanya aku ini suksesnya ini nih. Tidak kati urusan orang lain. Istri aku beda, tidak kati campur tangan. Jadi ternyata dia nak pergi ceramah. Tidak diurusi. Kan lemak tidak diurusi. Pas pergi ceramah, istrinya lah mecah piring belakang. Gar. Urung ceramah. Urung ceramah. Iya. Habis materi ceramah lupa kan lu? Habis tak jadi pergi. Ah, udah jadi pergi. Akhirnya baru sadar. Ternyata dia tanpa dukungan istri itu enggak ada apa-apanya. Oke. Jadi saya ini sedang berada di ruang KUB di Musirawas. Ada Yuati. Oh, lagi makan. Yuat semua. Makan ya, aku makan. Iya, 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 iya. Bukan ini makan napol, sore ya, makan siang. Makan siang. Tadi kan ada tamu. Oh, itu ya. Jadi enggak ada tamu. Memang luar biasa. Ini enggak. Oh, tapi bukan Iman ini no. Mau ya, bukan enggak sempat. Man, apa kabar, Man? Oh, ya apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Dong ini. Kan enggak mungkin corona nih buat dapur. Bukan apa ini, jangan dibahas yang tadi. Enggak lain. Ya. Yang dibahas di balik suami yang hebat ada istri yang hebat itu. Istri-istri yang hebat apa ya? Istri baik, jangan istri-istri itu. Lagi dimarah orang rumah ya. Herman saya ini. No. Tila. Tila protes juga, oh Tila. Yalah. Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah. Zamannya